Hai Bestina Gengs, how are you today? Kali ini kita lagi ada di Museum Islam Indonesia K.H. Hasyim Asyari. Museum ini diresmikan pada tanggal 19 Desember tahun 2018 oleh Presiden Joko Widodo yang berlokasikan di Desa Cukir Kuaron, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Nah, kalau teman-teman datang ke sini, teman-teman bakal disuguhin tentang ilmu sejarah terkait bagaimana sih cara Islam bisa masuk ke Indonesia. Nah, ada yang unik nih, sebelum masuk, teman-teman disambut sama pohon harapan. Wow, cantik banget ya. Nah, di situ ada anak-anak juga tuh yang lagi lihat-lihat gitu. Let's go, kita masuk. Nah, di sini udah ada rempah-rempah nih guys, berbagai macam jenis rempah. Yang pastinya ya, kita ketahui Indonesia kan kaya banget nih akan rempah-rempah ya. Ini ada jenis-jenis rempah yang aku aja sendiri nggak paham ya. Di sini ada peta, mana ini merupakan peta penyebaran Islam melalui jalur perdagangan Nusantara. Oke, di sini ada rempah lagi ya, kita patut bersyukur bahwa Indonesia ini kaya akan sumber daya alam, contohnya rempah-rempah ini. Dan ini ada lembaran yang bertuliskan Arab, mungkin ini mushaf sejarah gitu ya. Nah, di sini ada dokumentasi sejarah Pulau Penyengat dan ini cogan, yaitu sebuah kipas pusaka yang menjadi suatu ikonik dari Pulau Penyengat itu sendiri. Nah, ini orang Kepulauan Riau pasti tahu tempat apa, karena ini emang menjadi tempat bersejarah banget di Kepulauan Riau. Nah, ini suasana dalamnya museum. Teman-teman bisa lihat, itu ada guci cilik gitu ya, lucu banget. Dan ini ada kain batik dari daerah Bengkulu. Teman-teman, di sini ada canting, malam lengkap banget pokoknya. Oke, di sini ada lagi yang namanya gelumpai Nabi Muhammad, terdiri dari 14 keping yang mana berisi tentang riwayat Nabi, guys. Dan di sini juga ada beberapa jenis gambar masjid. Dan di sini kita juga bisa loh dengerin suara khas azan dari masing-masing masjid ini. Nah, guys, di sini ada yang gak kalah mewahnya, yaitu mahkota Kesultanan Banten. Coba lihat, keren banget ya. Wow. Nah, di sini ada gamelan, guys. Kalau teman-teman tahu ya, gamelan itu adalah alat musik ansambel tradisional yang berasal dari daerah Jawa. Dan berikutnya ada Masjid Mantingan. Nah, ini desainnya lumayan gede dan bagus banget. Dan ini ada rumah atau yang lebih tepatnya yaitu Kerajaan Pontianak. Nah, orang Pontianak siapa nih? Dan ini kita udah masuk ke ruangan yang berbeda, yaitu ruang sejarahnya khusus Kiai Haji Hasyim Asyari. Ini ada tongkatnya Kiai Haji Asyari. Ya. Lumayan juga ya panjangnya. Dan ini ada perlengkapan perang gitu sih kayaknya. Kurang lebih ya. Oke, kita langsung naik ke lantai 2. Nah, di lantai 2 kita bisa lihat luas. Anak-anak juga ada yang datang ke sini sering berkunjung. Oke, kita masuk ke dalam ruangnya ya, tapi ini tutup guys, nggak bisa, dilarang masuk. Kemudian karena nggak ada apa-apa, kita langsung turun aja. Dan kita turun, akhirnya kita sampai keluar. Cuacanya sangat cerah. Itu ini area pondok pesantren ya guys ya. Jadi sini banyak banget anak-anak pondok pesantren tuh di depan. Kemudian anginnya juga lumayan kencang ya. Ya, gak apa-apa lah. Yang penting gak bisa menghancurkan hubungan aku dan kamu. Kiu-kiu.